Adanya upaya menghidupkan tradisi lampu colok di bulan Ramadan oleh Pemprov Riau disambut positif oleh warga Pekanbaru. Lampu colok yang mulai dipasang sejak 27 Ramadan lalu hingga malam takbiran dan 1 Sawal 1444 Hijriah mendapat kesan positif oleh warga. Warga Pekanbaru mengaku lampu colok sudah sepantasnya dilestarikan dan menjadikan Ramadan semakin semarak dengan keindahan beraneka ragam kreasi lampu colok. Budaya lampu colok ini terlihat dominan di Kabupaten Bengkalis, Siak, dan Rokan Hilir. Dengan adanya upaya Pemprov Riau memperkenalkan di wilayah ibu kota, disambut positif warga. Tentunya senang ya ada festival lampu colok, itu menunjukkan ciri khas daerah, ciri khas budaya Melayu kita. Melayu identik dengan Islam. Jadi ini setiap tahunnya memang dilaksanakan biasa melambung bulan Ramadan. Nah, tentunya kita sebagai masyarakat sangat mendukung yang akan dilaksanakan oleh Pemprov Riau ini. Dan tentunya kita sangat gembira ya. Semoga pesta-pesta ini terus dilestarikan sehingga anak dapat menjadi warisan bagi anak cucu kita. Gitu. Hiasan lampu colok biasanya melukiskan bangunan masjid dalam paduan seni dari api obor yang disusun sedemikian rupa. Hermansa melaporkan.